Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembibitan. Akan tetapi kita khususkan pada proses seleksi di pembibitan. Pembibitan berawal dari pre-nursery dan selanjutnya dipindahkan ke main nursery. Dari tahapan-tahapan tersebut dilakukanlah seleksi bibit, di mana kita akan memilih bibit yang berkualitas dan untuk kedepannya bisa berproduksi maksimal sesuai yang diharapkan para petani ataupun perusahaan perkebunan yang akan menanam bibit tersebut. Yang pertama adalah bibit dengan daun melintir atau twister. Bibit tersebut haruslah dimusnahkan dengan cara dipindahkan atau dicabut dan dipotong-potong atau dimusnahkan. Yang kedua, pertumbuhan tidak normal, daun meruncing seperti alang-alang, itu juga harus kita musnahkan dari bibitan atau diseleksi. Yang ketiga, bibit kerdil pertumbuhan tidak normal seperti biasanya. Yang keempat, krondesis, di mana krondesis tersebut yaitu pelepah mengering ataupun membengkokkan diri. Yang terakhir yaitu busuk pucuk yang disebabkan oleh virus. Dan demikian beberapa gambaran seleksi pembibitan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.